Halo, assalamualaikum sedulur mancing YouTube, ketemu Mani di channel Angler Tegal. Kali ini saya bakalan bahas reel SW dari Kenshi. Ini Kenshi Aika SW, ukuran yang saya pegang ini ukuran 1000 ya. Nah, langsung kita buka aja. Sini cuma ada reel sama handle-nya langsung gabung. Nah, buat penampakan reel-nya coba saya zoom. Nah, ini dia penampakan reel-nya warna merah. Buat spesifikasinya, ini dia. Max drag-nya lumayan gede ya, 12 kilo, gear ratio-nya 5:2:1, line capacity-nya ini. Ball bearing-nya udah pakai seal. Terus salt water concept with 4 rubber seal. Seal karetnya ada 4, drag washer carbon tech. Kita langsung ke sini aja. Reelnya udah power handle ya, power handle. Seal pertama ada di sini. Nah, ini seal karet. Terus di sini ya. Nah iya benar. Nah, itu seal karet lagi. Ini gunanya seal karet buat nyegah air masuk ya, terutama air asin ini bisa bikin korosi. Pasang dulu. Seal selanjutnya kayaknya di sini. Seal ketiga, terus seal keempat ini karet ya, lumayan buat reel harga 200-an. Kita coba buka di sini. Carbon drag washernya katanya pakai carbon tech. Ya, sana. Buat ukuran 1000 dapat carbon washernya 2 ya. Ini bahannya kayaknya yang udah anti karat sih. Lumayan. Di sini nggak ada bearing ya. Ya, nggak ada bearing. Ini clickernya model kayak gini. Langsung kita pasang aja. Beratnya lumayan nyaring ya. Kita lanjut di body, dia pakai grafit, rotornya juga grafit, belakang plastik. Handle-nya aluminium kayaknya ini. Spool-nya juga aluminium. Buat rotornya lumayan kuat ini. Kita tes suara drag-nya. Lumayan nyaring. Rotornya juga halus. 8 plus 1 ball bearing.
reel ini dibanderol dengan harga 200-an, cukup murah buat fitur yang ditawarkan. Ini udah SW, pakai 4 seal karet, drag washernya udah pakai karbon, max dragnya juga nyampe 12 kilo. Ini recommended buat reel 200-an, udah sangat bagus ini. Buat yang ukuran 1000 ini bisa buat alternatif, buat dipasangin ke joran UL. Kalau kalian mau buat main di laut, mungkin bisa ambil ukuran 3000 atau 4000 nya. Oke, itu aja review reel Kenji Aita SW. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Saya Arda Angler Tegal. Salam satu hobi.